Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2021, jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa, dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer persegi. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26-34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah. Sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Secara administratif di sebelah utara kota Batam berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura, di sebelah selatan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat dengan Kabupaten Karimun dan di timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Masyarakat kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan, suku yang dominan yaitu Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau dan Tionghoa, dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat, hingga tahun 2018, jumlah penduduk Batam mencapai 1.329.773 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menjadikan kota Batam sebagai kota terbesar ke-8 di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang dan Makassar. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8% per tahun. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%, diikuti oleh penganut Kristen Protestan 17,81%, Buddha 6,75%, Katolik 3,30%, Konghucu 0,10%, Hindu 0,06% dan kepercayaan 0,02%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari, bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian ini terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu untuk mencari kehidupan di Kota Batam. Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan orang Selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an. Sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu, Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, di mana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari Cina,
Pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung. Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hutan belantara. Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam sebagai penggerak pembangunan Kota Batam. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Batam, yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam, di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Maka Kota Madya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi pemerintah Kota Batam, untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal. Sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai kawasan ekonomi khusus. Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010, Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk Visit Batam 2010 Experience It, didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam kalender kegiatan kepariwisataan. Kota Batam diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam. Di bidang industri, industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan banyak lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garment, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Batam menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%.
Pelabuhan logistik dan pelabuhan penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di Batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional, pelabuhan internasional logistik yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura dan Malaysia, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Sedangkan pelabuhan internasional penumpang yaitu Batam Center, Harbour Bay, Nongsa, Waterfront dan Sekupang, dan pelabuhan domestik penumpang yaitu Harbour Bay, Sekupang, dan Telaga Punggur. Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadim yang melayani rute domestik dan internasional. Bandar Udara Hang Nadim memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara, yakni 4.025 meter dan berstatus internasional menjadikan Bandar Udara Hang Nadim Batam terbesar di Kepulauan Riau, dan kedua terbesar di Sumatera setelah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan. Di kota Batam terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Sistem bus rapid transit di Batam atau yang dikenal dengan Trans Batam mulai dioperasikan sejak tahun 2005. Sistem ini menjadi sistem BRT kedua di Indonesia setelah Transjakarta. Bus Trans Batam beroperasi dari pukul 5.30 hingga pukul 19 WIB. Harga tiket Trans Batam adalah Rp2.000 untuk pelajar, dan Rp4.000 untuk umum.